Parah nih, rudal gua nggak keluar, guys. Tau deket. Woi, ada rudal. Kejar gua rudalnya. Halo semuanya, apa kabar? Saya SK Master, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang gua lagi mau bawa terbang ini, guys. Pesawatnya belum pernah gua pakai. Namanya Anvil F7C Hornet ya. Dia kelasnya medium fighter. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa support channel saya dengan like dan subscribe guys, karena itu akan membantu support channel ini juga. Dan jangan lupa follow Instagram saya di skamaster2788. Jadi biasanya kalau saya itu ngepost di YouTube, saya juga ngepost di Instagram berupa thumbnail, screenshot, dan cinematic. Ya kalau yang player baru, kalian bisa pakai referral code saya yang ada di description. Dengan begitu kalian bisa mendapat 5000 kredit dalam game guys. Itu seharga $5 loh kalau di store-nya Star Citizen. Jadi 5000 UEC setara dengan $5. Jadi lumayan guys. Oke, Anvil F7C Hornet ini sebenarnya setahu gue ini ada pesawat lama ya, pesawat lamanya Star Citizen guys. Jadi dulu di trailer pertama Star Citizen itu singkat gue tuh pakai F7A, cuma F7A ini kali ini gue nggak bisa ngeren ya, nama lagi nggak bisa di rent, nggak bisa disewa. Jadi yang bisa gue sewa itu adalah varian F7C. Oke guys, ini pertama kali juga nih gue bawa terbang pesawat itu. Oke, ini dia guys. Depan kita itu planet Hurston. Ya, seperti ini ya. Ini desain jadulnya Star Citizen nih guys. Oke lah, kita langsung aja naik. Ini cuma satu pilot ya di sini ya. Nggak ada tempat turret kan ya? Oke, cuma satu pilot ya. Wah, tiba-tiba gue langsung diserot ke dalam guys. Padahal harusnya ada animasi dulu, gue naik tangga begitu dulu. By the way, ini kenapa ya? Nah, oke, okay. Animasinya rada cacat. Oke guys, kita pergi agak jauh dulu biar lebih enak. Oke guys, jadi seperti ini guys. Eksteriornya dulu seperti biasa. Oh, lihat kalian tuh thrusternya. Itu yang couple decoupled-nya guys. Geraknya gerak keluar-keluar deh kayak pipa begitu. Bawahnya seperti apa nih bawahnya? Ups. Oke, okay. Bentar, kakinya yang mana ya? Yang tengah itu bukan ya? Oh bukan, aduh ini ngaco banget. Tau gue muter-muter, mana sih? Nah. Oh dia mesin gun doang. Jadi kakinya ya. Kalau dikembangin seperti ini. Kalau tampak atas. Oh, cukup di belakang, cukup dilipat doang ya. Yang tengah bundaran itu gue nggak tahu, guys. Biasanya kalau di F7A itu sebagai tempat untuk turret tambahan. Gitu. Nyatanya cuma apa nih? Woi, ada polisi. Oh, itu polisi guys, pakai Aegis Gladius deh. Dia mau nge-scan kita nih kriminal bukan? Kita ada wanted. Bah, lo yang pergi dong kan, gue mau di sini. Dah, kita ngalah aja deh. Nanti Star Citizen ngebug, gue yang kena wanted lagi. Itu guys. Ini cuma mesin gun doang ya, ada rudal gak sih? Oke, dia ada rudal ya. Oke, dalamnya seperti ini guys. Open
Kenobi banyak pernak-pernik ya, kayak Star Wars. Tombol apa nih? Oh, ini mah biasa. Quantum Drive. Ini biasa semua guys. Ini nggak ada yang nggak begitu spesial sih dalamnya. Ini kayak bener-bener cuma untuk itu doang. Cuma untuk tempur doang. Oke, atasnya apa nih? Atas tempat target doang ya. Tempat ini kasih tahu nih shield gue di ini. Anvil F7J Hornet. Ada open exterior gak sih? Nah ini open exterior. Cuman kokpit ini doang yang dibuka. Yang tengah itu gak bisa gue apa-apain. Mungkin ya, ini mungkin guys. Karena gue gak bisa explore lebih jauh lagi. Kita batas waktu juga ya. Ini mungkin bisa kita upgrade. Tengahnya itu mau diganti apa gitu. Oke deh, sekarang kita mau mulai guys. Gue mau coba bounty hunting. Kita coba tembak-tembakan. Ini aja, wanted. Ini ya. Moderate risk target. Kita coba yang lumayan enteng aja. Kayak agak nge-lag ya guys. Wah, nge-lag banget. Wah, tiba-tiba nyampe aja. Oh, belum. Oh, nge-lag tuh. Servernya ngaco nih. Oke, gimana dia? Nge-freeze komputer gua. Mana nih Star Citizen aja dong. 6 frame per second guys. Wow. Nah, ini kayaknya nge-bug guys. Sasaran gua kok gak ada. Lokasi target gua untrack. Track. Nah tuh muncul tuh. Muncul akhirnya. Nge-bug tadi dia. Oh, di situ. Kenapa nggak dikasih tahu tadi ya? Hilang itunya. Oke. Okay. Kita cari sasaran kita. Ini ada bermasalah nih. Hard UI-nya nggak ada. Yang penting jangan sampai crash aja sih game-nya. Biasa sampai sini harusnya udah langsung ketahuan loh. Kok nggak ada? Biasa sampai sini harusnya udah ketahuan sih. Wah, ini ada masalah guys. Oh, target location. Hah? Di mana itu? Oh, sedikit lagi sih. Cuma kenapa dia nggak muncul di HUD gua ya? Masih gua begini. Nah, gua sudah di sini nih. Nggak ada kabar. Oh, coba gue nyalain lagi tracknya. Oh, di situ di atas. Tadi kenapa tiba-tiba hilang sih itu? Ah, di situ. Tuh dia. Target. Oh, ini nggak ada gimbalnya guys. Wah, nggak ada gimbal agak repot ya. Dia fixed weapon. Hey, kenapa nggak kunci?
Wah. Kenapa dari tadi rudalnya nggak keluar? Baru-baru terakhir-terakhir ini baru baru keluar dia. Parah nih rudal gua nggak keluar guys. Oh deket. Woi ada rudal. Kejar gua rudalnya. Oke, okay, sekarang gue di belakang dia nih. Pesona apa sih itu? Musuh gue? Yang nge-lag. Kunci lagi, tembak. Oke. Okay. Satu hancur. Oh, fight di belakang. Wah, tiba-tiba nge-spawning dia di ke belakang gua. Kurang banget kau ya. Wah, mantap. Padahal ini nggak ada gimbal loh. Gladius guys. Oh kena terus tuh. Wah, kok hilang sih? Kok ini aneh sih game-nya? Wow. Boom. Kelar semuanya. Coba cek di sini. Ya, sukses guys kita ya. Coba sekali lagi deh guys. Tapi kita memang cari targetnya yang agak rendah aja sekarang. Yang ini, yang low aja. Terakhir. Oke guys, jadi kita sudah mau sampai ke lokasi ya. Wah. Acau. Agak nge-lag guys kali ini. Oke. Gue mesti kurang kecepatan sekarang. Wah ini susah nih. Mataharinya dari arah situ, jadi kita lihat ini bayangan guys, bayangan asteroid. Gua coba nyanyi lampu deh. Cuma sebenarnya sih nggak gitu nolong sih, harusnya night vision. Oh itu ada asteroid besar. Eh bukan, ini ada benda rongsokan ya. Nah, ini itu matahari ganggu banget. Oke. Okay. Oke, okay, target kita itu. Teman-temannya itu. Sisanya. Kenapa nggak kunci lagi ya? Kenapa? Wih, rudal gua tuh. Kena. Oh, miss. Freelancer. Oh, kena terus guys, kena terus, gila, kena terus. Oh, gua kena tembak sih. Kuat banget. Ayo, konstan, konstan. Konstan. Muternya. Buset dah. Gila, lama banget hancurnya. Bayangin aja kalau misalkan gua nggak tepat-tepat seperti ini, mau berapa lama guys? Buset, kuat banget. Lihat tuh, di monitor kanan atas, guys.
Kena terus kan badannya. Tapi nggak mati-mati. Oh gila, lama banget hancurin itu. Nah itu siapa tuh? Aegis Gladius lagi. Ya, kalau deket. Miss rudal gue. Wah, mantap. Itu baru tempur. Ini pesannya lumayan enak sih guys, walaupun gak ada gimbal ya. Oke guys, jadi video sampai sini aja. Menurut gue udah cukup sampai sini guys. Jika kalian suka guys, tolong support channel saya dengan like dan subscribe guys. Karena dengan begitu, gue akan tambah semangat membuat konten. Dan itu support kalian itu gratis guys. Tapi bermaknanya sangat besar dalam proses pembuatan konten seperti ini. Biasanya gue main Star Citizen, Elite Dangerous, War Thunder, dan Enlisted guys. Oke guys, jangan lupa follow Instagram gue di skamaster2788. Biasanya saya itu akan ngepost thumbnail, screenshot, dan cinematic. Kalau kalian baru main Star Citizen, baru mau bikin account, kalian bisa pakai referral code saya di description guys, itu ada linknya juga langsung otomatis ya, nanti bisa masuk referral code-nya kalau klik sign up yang di description saya guys. Atau kalau kalian mau masukin manual sendiri itu linknya, sehingga kalian bisa dapat 5.000 kredit dalam game guys. Itu lumayan, itu harganya $5 dalam toko Star Citizen. Oke guys, jadi video sampai sini aja. See you on the next video.